Memeriahkan bulan suci Ramadan, Bank Syariah Mandiri atau BSM menggelar acara BSM Zona Berkah Ramadan di halaman DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Selain di Palembang, kegiatan ini juga serentak digelar di sejumlah kota besar di Indonesia, di antaranya di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Makassar, dan Medan. BSM Zona Berkah ini merupakan kegiatan pemberdayaan ekonomi umat yang bertujuan untuk meningkatkan brand building dan product awareness masyarakat kepada BSM. Selama bulan suci Ramadan ini, BSM menyelenggarakan banyak kegiatan, di antaranya Zona Berkah, BSM Siaran, kegiatan CSR, dan lain-lain. Untuk acara Zona Berkah ini dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni hingga 22 Juni 2017 yang dibuka secara resmi oleh Region Head BSM Region 2 Sumatera 2 Deden Nurrahman Senin sore. Menurut Deden, sebagai bank syariah, BSM ingin mencari keberkahan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan dan berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi umat sekaligus lebih mengenalkan BSM ke masyarakat. Alhamdulillah kita menyelenggarakan acara Zona Berkah Bank Syariah Mandiri yang diserahkan pada bulan suci Ramadan, di mana acara ini tidak hanya di kota Palembang saja, tapi juga serentak dilakukan di beberapa kota besar di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh, di Medan, di Makassar, di Surabaya, di Bandung, dan juga di Palembang ini. Kita ingin mencari keberkahan di bulan suci Ramadan. Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah ingin berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, ekonomi umat, dan juga ingin mengenalkan Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat lebih luas. Ketua Panitia Zona Berkah, Kemas Abdul Ghani Fansuri mengatakan, kegiatan ini dimeriahkan oleh 25 pedagang kuliner dan 78 multiproduk meliputi fashion muslimah, buku-buku Islam, elektronik, gerai pembayaran sedekah, infak dan zakat fitrah, serta sejumlah lomba. Acara ini rutin dilaksanakan dan diharapkan semakin baik setiap tahunnya. Tadi kegiatannya ada fashion show, ada bazar Ramadan, ada kuliner, ada tausiah, lomba dai cilik, dan masih banyak lagi yang lain. Kita terbuka untuk umum. Alhamdulillah kita sudah ada kerjasama dengan beberapa UMKM yang ada di dalam kota Palembang. Terkait dengan branding image-nya Bank Syariah Mandiri, yang alhamdulillah kita sudah setiap tahun rutin mengadakan kegiatan seperti ini. Terus kemudian kita untuk menggalakkan kegiatan UMKM yang ada di kota Palembang, baik itu dari sisi food kulinernya maupun dari sisi fashionnya. Pada acara pembukaan ini juga, BSM Region 2 Sumatera 2 berbagi berkah untuk Masjid Al-Raya sebesar 25 juta rupiah.